Saya berada di Bintan, Kepulauan Riau untuk menyampaikan inspirasi dari wilayah ini. Kita hidup di zaman modern, zaman teknologi informasi. Kemudahan untuk berhubungan satu dengan yang lain mudah sekali. Demikian juga mengakses informasi apapun ada di internet. Selain kemudahan yang positif ini, maka juga ada negatifnya. Misalnya untuk mengakses pornografi atau kemudahan untuk mencari mantan, gitu ya, mantan pacar, CLBK, cinta lama belum kelar, maka perselingkuhan pun bisa terjadi jauh lebih sering, lebih banyak daripada zaman dulu. Nah, gimana kita bisa memelihara pernikahan yang kuat, menjalani dengan bahagia? Amy Patterson, dia konselor pernikahan, menulis buku berjudul Protecting Your Marriage in a Social Media World. Tips kiat-kiat untuk hidup menikah kuat dan bahagia di zaman teknologi informasi ini. Amy menyarankan jangan usil, jangan iseng gitu ya, ketika Anda lagi galau, ada masalah dengan pasangan, merasa kesepian, maka selesaikan masalah itu dengan pasangan Anda. Jangan iseng-iseng ketik nama mantan gitu ya, di Facebook ketik nama mantan, ya masih hidup muncul, wah itu Anda masuk dalam hal berbahaya. Berawal dari iseng atau mungkin mencari sensasi, waduh, wah mencari mantan-mantan kekasih atau mungkin dulu belum sampai jadi kekasih tapi pernah naksir. Kenapa berbahaya? Mungkin dia juga sedang mengalami hal yang sama. Dia lagi kesepian, sudah bercerai, waduh, mendapat undangan pertemanan dengan saudara, dengan segera dia iyain, bahkan mungkin dia merespon jauh lebih cepat dari yang Anda bayangkan. Maka ya, yang menggairahkan terjadi, tapi itu dosa kan? Ya, jadi maka jagai pernikahan Anda, jangan iseng, jangan mencari pelarian, bersahabat dengan terutama mantan gitu ya, lewat sosial media. Memang kadang bukan hanya dengan mantan, tapi itu adalah tips pertama dari Amy Patterson. Tips berikutnya, jangan punya hobi mengakses pornografi. Karena ketika Anda memiliki hobi ini, Anda akan dirangsang, dipicu untuk berhubungan intim. Nah, kan saya sudah menikah, berhubungan kan nggak masalah juga. Ya, masalahnya dia tidak punya hobi yang sama, sehingga dia tidak dipicu untuk berhubungan. Artinya, antara suami dan istri terjadi kesenjangan. Ada perbedaan frekuensi keinginan untuk bercinta. Nah, misalnya Anda melihat pornografi setiap hari, Anda ingin tiap hari, nah pasangan Anda pergi berdoa ke menara, doa keliling, doa puasa, mengusir setan, bakar jimat, wah mungkin dia malah nggak kepikir hal itu, pengen sebulan sekali atau dua minggu sekali. Anda ingin menggebu-gebu, dia tidak minat, dia nggak mood, ditolak atau dilayani pun rasanya seperti ogah-ogahan, ih kenapa nih pasangan saya kedagingan seperti ini, aduh dia nggak rohani. Nah, itu artinya terjadi friksi, terjadi keretaan hubungan, bahkan mungkin bisa bubar. Karena itu bukan memaksa pasangan untuk ikut nonton gitu ya, Anda yang menghentikan aktivitas mengakses pornografi ini demi menjaga keutuhan pernikahan Anda di zaman digital teknologi informasi ini. Amy menyarankan, bukannya nggak boleh menggunakan media sosial, tapi gunakan secara positif untuk membangun hubungan yang baik dengan keluarganya, dengan keluarga kita. Boleh juga ikut grup reunian waktu sekolah, dan itu mungkin membuat pasangan atau Anda sendiri akan berhubungan dengan mantan. Maka tipsnya, di zaman media sekarang seperti ini, bangunlah relasi yang kuat dengan pasangan. Bangun keterbukaan, komunikasi yang baik, waktu makan, 10 menit sebelum tidur, bebas jajan, ngobrol, berbicara, intim. Nah, dalam hubungan yang kuat seperti ini, maka media sosial yang bisa negatif atau rawan sekalipun tidak akan merusak atau mengganggu pernikahan Anda. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Bintan, Kepulauan Riau. Salam dahsyat, luar biasa.